teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Alam Desaku Channel ya teman-teman. Channel yang membahas tentang suasana pedesaan dan kehidupan pedesaan. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya berada di Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, untuk jelajah atau penelusuran kali ini kita mengawali di Kecamatan Somagede ini dengan berada di Desa Sokawera ya teman-teman. Saya mengawali Desa Sokawera ini dari sebelah utara bagian barat ini ya teman-teman, yang berbatasan langsung dengan Desa Kedunguter Banyumas. Oke teman-teman, saya berjalan ke arah timur menuju ke Kampung Boncok ya teman-teman. Oke, sekarang kita berada di seputaran Kampung Boncok. Ini merupakan Kampung Boncok yang menjadi pusat perekonomian kampung ini ya teman-teman, karena di sebelah sini, ini di sebelah kanan kita ada SD Sokawera 2. Terus kita ambil kanan ya teman-teman. Kita ambil kanan atau menuju ke arah selatan ini ya teman-teman. Ke arah selatan ini nanti kita sampai di Pasar Sokawera ya. Kebetulan di Desa Sokawera ini ada pasar desa yang lumayan ramai, tapi untuk hari-hari tertentu ya teman-teman. Kebetulan hari ini sedang pasaran jadi agak ramai. Semoga saja pasarnya agak ramai, nanti kita lewat depan pasar ya teman-teman. Untuk suasana alam pedesaan di sini sangat indah ya teman-teman, karena hamparan sawah yang luas di sini membuat segar dan suasana menjadi nyaman ini ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya kurang beruntung karena untuk di persawahan sini padinya sudah dipanen ya teman-teman, jadi mengurangi keindahan persawahan di sini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja, kita lanjut ke arah selatan ya teman-teman. Ya, di sebelah sana ujung juga kelihatan perbukitan, itu perbukitan Kemawi ya teman-teman. Oke, kita berjalan lurus ke selatan. Di sini juga banyak para petani yang menjemur padi ini ya teman-teman. Karena cuaca sangat bagus untuk menjemur padi sekarang, karena sedang musim kemarau ya teman-teman. Di Desa Sokawera sendiri ini juga untuk perekonomian di sini juga sudah
baik ya teman-teman, karena letaknya itu nggak jauh dari jalan raya Banyumas Banjarnegara ya teman, sehingga mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya teman-teman, terutama akses jual beli dan lain-lain. Oke teman-teman, ini kita sebentar lagi akan sampai di pasar desa Sokawera ini ya teman-teman. Ini sudah terlihat banyak mobil di kanan kiri karena kebetulan hari ini itu sedang pasaran atau harinya jual beli kambing ya teman-teman. Pasaran kambing hari ini ya teman-teman. Tapi ini sudah agak siang, jadi untuk transaksi jual beli kambingnya kayaknya sudah mau selesai. Oke, kita melewati tengah-tengah pasar Sokawera ini ya teman-teman. Walaupun cuma pasar desa tapi lumayan rame ya, karena lokasinya yang strategis yaitu di samping jalan raya Banyumas Banjarnegara ya teman-teman, sehingga banyak warga yang memanfaatkan pasar ini untuk berbelanja dan juga menjual hasil kebun mereka ya teman-teman. Oke, kita belok kiri di jalan raya Banyumas Banjarnegara. Di sebelah kiri kita ini merupakan SD Sokawera 1 ini ya teman-teman. SD Sokawera 1 Kecamatan Somagede. Oke, kita berjalan lurus, agak belok sedikit ke kanan. Ya, sebentar lagi di sebelah kiri kita itu akan melewati Balai Desa Sokawera ya teman-teman, atau kantor kepala desa Sokawera. Ya, inilah di sebelah kiri kita merupakan kantor kepala desa Sokawera ini ya teman-teman. Kita ambil kiri saja di sebelah kantor kepala desa. Di samping kantor kepala desa ini juga merupakan persawahan lagi ya teman-teman, karena desa Sokawera kebanyakan itu dataran rendah, jadi banyak sekali persawahan di sekitar sini ya teman-teman. Oke, kita ambil kiri di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukupkan dulu untuk jalan-jalan kita di desa Sokawera. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.